Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa klik tombol like-nya, klik tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Halo semuanya, bersama gue Raffi di sini, dan di video kali ini ya, gue sudah lama tidak bikin video offline, teman-teman. Nah, hari ini kita akan bikin video yang apa ya? Ini cukup beda sih ya, karena belakangan ini gue baru balik lagi bermain sebuah game mobile, yaitu adalah Mobile Legends, guys ya, atau ML ya. Oke, Mobile Legends bang bang, guys. Jadi cerita sedikit ya, gue main Mobile Legends itu waktu pertama kali keluar dulu ya. Hero-nya masih si Alucard-nya masih kayak Devil May Cry, terus si Zilong masih namanya Zhao Yun apa siapa lah, pokoknya hero-nya masih dikit ya. Dan waktu itu menurut gue seru banget ya, karena hero-nya masih dikit. Gue main sekitar season awal-awal doang, guys ya. Dan abis itu gue gak main gitu ya berapa lama, dan gue baru main lagi 2019 itu waktu ada Xbox ya, gue pakai Xbox. Dan waktu itu One baru keluar, guys. Nah, abis itu gue main sebentar doang 2019, lalu gue gak main lagi, guys ya. Nah, 2022 ini gue main lagi. Kenapa sih? Kenapa gue main lagi? Karena gue tadinya main League of Legends Wild Rift. Cuman sangat disayangkan setelah Wild Rift keluar kurang lebih 1 tahun lebih ya. Nah, mulai sepi, teman-teman. Jadi karena gue terakhir main Mobile Legends itu 2017 itu, teman-teman ya. Jadi hero gue itu cuman punya 30 hero ya. Emblemnya udah ketinggalan jauh banget, guys ya. Jadi gue beli akun ya. Intinya itu, gue mau bridging ke situ panjang banget ya. Nah, jadi gue beli akun, teman-teman ya. Dan kalian bisa lihat di layar sekarang mungkin. Jadi ini dia akunnya. Dan BTW ini akun asli gue ya, yang Big Byte ini, teman-teman ya. Dasar. Oke. Ini akun asli gue, guys. Nah, hero-nya cuma 30, emblemnya 37. Skinnya 31, pakai burik dah. Akunnya burik bener dah, guys dah. Jadi akhirnya gue beli akun ini, guys. Gue beli akun ini, kalian bisa lihat hero nya 113, dimana semua hero udah dibeli. Emblemnya max 9 emblem. Skinnya banyak banget, 122. Cuman yang epic cuman satu, yang Johnson ya. Spesial sama skin elite banyak. Ya, belum pernah menang MCL, ini yang gue cari. Cuman namanya ya kan, kalau kita beli akun ya pakai nama players yang megang akun sebelum kita lah ya. Dan juga negaranya ini Saudi Arabian ya, Arab Saudi. Gue mau ganti harus pakai flag change. Pas gue lihat harga flag change, teman-teman ya, 1000 diamond, buset. Menangis gue melihat ini, guys. Jadi kita bakal top up ya. Jadi sebenarnya di video ini gue mau namati Winda top up ya. Gue mau coba bagaimana sih pengalaman membeli diamond Mobile Legend di akun top upnya Winda Basudara alias Brando Franco ya, Brando Franco Winda. Jadi dia punya toko top up ya, Bang Brando ya, namanya Winda Top Up. Karena gue bermain Mobile Legend lagi, ini pertama kali gue top up di luar in game. Dan kenapa gue pilih Winda Top Up? Gue nggak di endorse sama sekali, tapi karena gue sangat percaya dengan tokonya idola gue ya, idola gue nomor satu Indonesia, yaitu Bang Winda Basudara, Bang Brando Franco Winda ya. Jadi gue selalu nonton live-nya, nonton live yang siang, yang jam bocil, yang jam begadang juga, jam chill, main Pokemon juga gue selalu nonton. Kalau gue nggak sempet, gue nonton replay gitu kan. Dulu waktu masih live di Nono Live, gue selalu nonton juga di Nono Live, main Yakuza, main Cyberpunk, gue inget banget. Mungkin ini salah satu cara juga bisa support Bang Brando ya, menunjukkan support gue buat Bang Brando. Di sisi lain, gue juga butuh diamond buat ganti nama akun yang gue baru beli, teman-teman. Jadi kurang lebih gitu sih ya, kurang lebih kayak gitu ya. Ya pokoknya kita akan coba top up di akun top upnya Bang Winda, aku toko top upnya Bang Winda, yaitu Winda Top Up di IG. Oke. Jadi di sini gue pengen beli name change card, dan karena ini gue baru beli akunnya, jadi diamondnya kosong ya. Kita bakal coba top up ya, kita bakal coba namatin Winda Top Up ya. Oke, kita akan tamat yang itu ketika nama gue sudah berubah ya, dan ya udah dikirim diamondnya ya, bagus gitu. Dan setahu gue kalau top up di luar itu harganya lebih murah ya. Oke guys, kita udah ada di Instagramnya Bang Winda ya, dan di sini ada linknya ya, top up storeku Winda Top Up. Oke, baik Bang Brando. Dan ini dia Winda Top Up, teman-teman ya, gue udah follow juga udah lama banget. Dia jual banyak banget, guys ya, tapi kita akan beli yang Mobile Legends ya. Oke guys, di sini gue akan coba ngechat ya. Halo Alvin, saya mau top up dong. Dibalas nggak nih? Kita lihat dulu teman-teman ya. Mau top up untuk game apa? Gue nggak tahu ya. Ini udah jam 7 lewat, teman-teman, 7 malam ya. Ternyata ada jam bukanya, gue nggak tahu. MLBB.
gila ya, Mobile Legend ya, mau ganti namanya malu. Apalagi ganti bendera, kayak gue udah gak bakal bisa ganti bendera sih guys. Oke teman-teman, jadi gue sudah dibales ya. Jadi cuma berapa menit nih? 2 menit langsung dibales guys, gila. Dan ini ada list harganya guys, ternyata guys ya, untuk teman-teman yang ingin top up di top up store Bang Brando ya. Jadi ini list harganya, dan gue butuh 329 diamond. Ternyata tidak ada, adanya yang 400 diamond. Oke, gak apa-apa, kita bakal top up yang 400 diamond guys ya. 400 diamond itu 100 ribu, dan 534 diamond 133 ribu. Harganya lumayan beda sama yang ada di in-game teman-teman ya, tapi gue rasa ini lebih murah sih. Oke guys, jadi gak apa-apa, gue langsung top up aja yang 400 diamond. Oke. Kenapa ya? Di game ini ganti nama mahal bro. Oke guys, kita top up yang 400 diamond, yaitu harga 101 ribu. Oke, jadi kita disuruh isi format ordernya teman-teman ya. Gamenya Mobile Legends, kita copy dulu guys. Kita copy ini, aduh, kita lihat, gue ngirim di 1925 ya. Gue udah siap transfer dengan jumlah harga 101 ribu ya. Nanti kita akan transfer. Oke. Kita tunggu aja dibalas sama admin ya guys ya. Oh ya, by the way, kenapa gue beli akun ini teman-teman ya? Karena ya gue ya, karena ini semua ada ya hero-nya. Hero-nya udah punya semua ya. Kalau kita ke shop, ke hero, bahkan hero yang paling baru Yin udah dia beli ya teman-teman ya. Udah dibeli, jadi literally semua hero-nya yang which is literally basically sudah penuh semua. Jaxel moment ya. Oke teman-teman, jadi udah dibales ya, katanya pembayaran ke BCA saja karena kris dan dana kita sedang limit. Oke guys, kita akan transfer melalui M-Banking ya. Oke teman-teman, di sini gue sudah bayar guys ya. Kita bakal kirim dulu bukti pembayarannya guys. Kalau mau ganti flag kita harus top up 300 ribu, buset. 200 ribuan lah, kita top up 200 ribuan guys. Oh my god. Cuma demi ganti flag ya ke Indonesia guys ya. Oh my god, tidak penting bro. Jadi biarkan saja Saudi Arabia agar saya bisa pergi naik haji kapan-kapan bro ya. Umroh dulu guys, maksudnya umroh dulu ya. Oke, gua akan ngechat dari HP teman-teman, adik-adik semua, to the A, to the Dick, to the Black, to the Dick ya. Oke. Oke, itu dia bukti transfernya teman-teman. Sudah. Oke, gue sudah transfer, kita tunggu dibalas lagi sama adminnya ya, agar diamond gue terisi dan gue bisa ganti nama. Oke teman-teman, jadi kata adminnya sebaiknya sudah kami cek dan ternyata sudah sukses, transferannya masuk ya. Oke, jadi lagi diproses, kita lihat ya, ini 19.37 teman-teman ya, jam 19.37, kita lihat aja berapa lama gitu masuknya ya. Kita tunggu, entah kita relock atau gimana ya, karena ini jujur the first time, alias pertama kali gue beli di luar in-game ya. Beli di luar in-game ini pertama kali langsung gue coba, karena gue sangat percaya dengan Winda Top Up teman-teman ya. Gue gak di endorse atau apa teman-teman, BTW ya, gue gak di endorse karena emang gue cuman pengen support Bang Brando ya, give a support buat Bang Brando. Kalau di Twitter mungkin Bang Brando gak pernah main Twitter, gue selalu mention Twitternya Bang Brando. Mungkin kalian gak tahu Bang Brando punya Twitter yang udah gak aktif ya, namanya @webasudara. Dan di Twitter juga ada, mungkin Bang Brando juga nggak tahu, ada namanya No Context Winda Basudara ya. Jadi itu akun kayak akun shitpostnya tentang klip-klip Bang Brando yang lucu-lucu ya. Dan di situ gue selalu komen, reply juga sih. Itu seneng ya. Gue kenapa gue agak seneng juga sih, karena bisa ketemu orang-orang yang sefrekuensi di Twitter ya, alias para bocil kematian. Bahkan kalau kalian lihat di Twitter gua, di bio Twitter gua tulisannya. Kalau kalian lihat di Twitter gua teman-teman ya, ini ya. gua bercanda sih, maksudnya ya nggak serius teman-teman ya. Bocil udah berapa lama gue tulis bocil kematian penyembah @webasudara ya. Jadi gue juga ya seneng gitu sih. Kalian kalau mau lihat juga di sini, gue akan tunjukin ya, No Context. Nih, out of context Winda Basudara ya, 21.000 yang follow. Oke, mungkin nanti gue akan bikin konten juga reaction dari No Context Winda di Twitter ini ya teman-teman ya. Kita nggak tahu ya, kita kedepannya gimana. Pokoknya intinya gitu sih. Kalian kalau misalnya punya Twitter, follow juga ini ya. Ini reply-nya asik-asik guys ya. Reply-nya asik-asik. Aku bang karena aku wanita. aku banget bang. Pokoknya kayak rasanya kayak lagi live chat di streaming. Oke. Sedikit intermezzo guys ya. Oke teman-teman, jadi sudah masuk diamond yang 400 diamond guys ya. Jadi sebenarnya ada cara lain sih buat kalian dapat ganti nama ya. Kalau nggak salah klik aja di sini, terus ada top up pertama di sini teman-teman ya. Jadi kalian tinggal top up ini nih,
top up selama 3 hari untuk melakukan pembelian. Jadi 50 diamond doang buat ganti nama. Tapi karena gue pengen ganti sekarang, gue males nunggu 3 hari lagi guys, karena 3 hari lagi gue ke Bali ya. Jadi ya udahlah, kita beli aja gitu ya. Gak apa-apa ya, untuk apa, hitung-hitung kita support Bang Brando sekali lagi. Oke, sudah masuk ya. Ini kurang lebih sekitar sekarang jam, kita chat dulu ya. Oke Min, sudah masuk, terima kasih. Kita akan memberikan SS, kita kirim. Oke, jadi kurang lebih prosesnya ya sekitar gak nyampe 15 menit lah ya. 1937 ke 1950, 13 menit ya. Pokoknya kurang lebih 10 sampai 15 menit diamondnya langsung masuk ke akun kalian. Jadi mantap sekali Winda top up ya dengan harga terjangkau. Saya tidak disponsor. Kalau Anda mau sponsorin saya boleh Bang Brando ya. Tapi enggak usah. Enggak usah ya. Jadi kita tadi top up sekitar 400 diamond ya. Kalau 400 diamond kita beli dari in game itu harganya sekitar 90.000 ditambah 30.000, 120.000 belum termasuk pajak. Kemungkinan total-total itu sekitar 131.000, 132.000 rupiah, teman-teman. Jadi lebih murah di tentunya di Winda top up. Oke, jadi GG Gaming. Oh, dibalas, guys. Unexpected ya. Oke, kata adminnya, "Halo Kak, akun kami baru selesai proses, silakan dicek ya. Kalau boleh bantu kami testimoni supaya buat di IG story nanti di Winda top up dan mention juga Bang Brando @windabasudara, semoga puas dengan layanan kami di sini. Terima kasih." Terima kasih juga, Min ya. Jadi gue dikirimin stiker ya, stiker Bang Brando. Oke, buat adminnya ya, gue juga bikin video di YouTube ya admin ya. Jadi nggak cuma, nanti yang pastinya gue bakal tag juga di IG ya. Dan ya sudah masuk juga, dan gue akan post di YouTube juga nanti ini hasilnya, teman-teman. Jadi sangat recommended buat Winda top up ya guys ya. Cepet banget, cuma 10 menitan udah masuk diamondnya ya. Dan harganya tentunya lebih terjangkau dari di in-game belinya. Dan kehitung juga buat event top up. Bayangkan kita dapat ini, teman-teman ya, Border Avatars. Oke, ini 1/3 ya. Kalau kalian top up lagi, jadi kalau yang ini ya, kalau yang event yang paling bawah ini kalian gak usah top up yang mahal ya. Yang paling murah juga bisa, teman-teman, asal 3 hari berturut-turut. Oke, kita langsung saja ganti nama. Eh, kita beli dulu ya. Pengaturan apa nih, Border Avatar, oh tadi dapat ya. Oke, kita langsung ganti nama dulu, teman-teman ya. Ini ganti nama ya. Gue pengen pakai nama bisa sama nggak ya? Pakai nama akun gue yang asli ya. Anda tidak memiliki name change card. Oke, kita beli. Gua beli 239 diamond, bro. Oke. Mix bait bisa nggak? Bisa, teman-teman. Namanya ada dua, tapi nggak apa-apa ya. Yang penting ID-nya beda. Oke, jadi sudah terganti nama gua jadi Mix bait, teman-teman. Oke. Oke, guys. Jadi itu dia. Kita berhasil menamatkan Winda top up ya. Jadi kita berhasil. Intinya cepet dan juga terpercaya dan juga aman ya. Pokoknya kalian bisa juga, oh ya by the way ya, kalian bisa juga tadi bayar via Dana, OVO, GoPay, Shopee Pay, teman-teman ya, selain pakai BCA, selain transfer ke BCA ya kalau kalian nggak punya mBanking ya. Oke guys, jadi itu dia, kita bakal closing menggunakan closing Bang Winda. Sekali lagi, kalau kalian mau top up di Winda top up, gua nggak disponsorin dan sangat rekomen dan terpercaya. Oke, kita akan closing pakai closing live streamingnya Bang Brando ya. Oke, teman-teman dan adik-adik, kita udahan dulu. Kita sebut nama yang ketik. Apa misalnya? Top up Winda di Winda. Top up lah di Winda top up pakai emot. Yang ketik top up di Winda top up pakai emot. Oke, ada Ilham, ada Ragil, ada Kurniawan, ada Kurniadi, ada Kurniato, ada Kurniawan sukanya, ada Dedi, ada Kolbuzer, ada Mega, ada Loden, ada Mega, ada Wat. Oke, 100. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sorry banget yang gak sebut nama dan sorry yang gak kebaca chatnya. Brando Winda signing out. Bye bye. Padahal gue disponsorin sama Winda top up.